Seorang pecinta haiwan terkejut apabila melihat rakaman CCTV di rumahnya yang memaparkan kejadian seekor ular sawa besar hampir membaham 3 ekor kucing kesayangannya. Difahamkan kejadian berlaku pada Jumaat 9 Ogos 2024 yang lalu sekitar jam 4.07 minit pagi. Dalam rakaman tersebut, kelihatan seekor ular sawa telah menyelinap masuk ke halaman rumah dan cuba masuk ke dalam sangkar kucing. Menurut pemilik video, kebiasaannya kucing-kucingnya itu berada di dalam rumah. Namun atas nasihat doktor, dia terpaksa meletakkan mereka di dalam sangkar di halaman rumah kerana Namun pada keesokan paginya, dia terkejut apabila mendapati 2 daripada kucingnya telah hilang dan apabila disemak rakaman CCTV tersebut, persoalan itu terjawab apabila dia mendapati seekor ular sawa cuba membaham kucing-kucingnya itu. Sehingga kini, reptilia terbabit telah menghilangkan diri dan kucing-kucingnya masih belum ditemui.